Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kita berada di wisata yang dulu itu ya pernah populer. Mungkin dulu itu adalah wisata populer nomor 2 di Kabupaten Ponorogo ya teman-teman, tapi sekarang itu kondisinya emang memprihatinkan soalnya sepi banget dan mungkin bisa dibilang terbengkalai ya. Nah, seperti apa situasi kondisi wisata Gunung Beruk terkini? Pokoknya buat teman-teman ikuti terus jelajah kita hari ini. Let's go. Pada zaman dahulu di Kabupaten Ponorogo memang banyak banget wisata dadakan yang bermunculan ya teman-teman. Ya contohnya seperti wisata Gunung Bedes, wisata Bukit Tunggal, dan juga wisata Gunung Beruk yang menjadi tujuan kita kali ini. Teman-teman, kali ini kita ajak untuk ngetrip ya di wisata Gunung Beruk yang ada di Desa Karangpatian, Kecamatan Mbaklong, Kabupaten Ponorogo. Dulu itu wisata ini adalah wisata populer ya di Kabupaten Ponorogo. Mungkin wisata itu yang paling ramai sendiri ya di Ponorogo setelah Telaga Ngebel pada zamannya. Tapi sekarang ini kondisinya seperti ini teman-teman, jadi terbengkalai. Objek wisata Gunung Beruk ini memang tidak seperti yang dulu lagi ya guys. Kalau dulu itu di sini memang selalu ramai akan wisatawan, tapi sekarang hampir tidak ada sama sekali pengunjung yang ke sini. Segala prasarana fasilitas pendukung wisata ini pun saat ini sudah lapuk dimakan usia dan kayaknya sih dibiarkan terbengkalai gitu ya guys. Ya mungkin ya karena pengunjungnya memang tidak ada. Pada waktu zaman dahulu di kawasan sini juga banyak banget warung-warung berdiri ya teman-teman. Tapi saat ini banyak banget warung-warung yang sudah dibongkar. Ada beberapa warung yang masih tetap berdiri walaupun sih sudah tidak digunakan lagi ya. Walaupun sih mirip sebuah wisata yang agak terbengkalai, tapi sebenarnya wisata Gunung Beruk ini masih layak untuk dikunjungi ya guys. Suasana asri sejuk di tengah hutan masih begitu berasa di sini. Hehe. Rindangnya pohon-pohon pinus di sini ditambah suasana yang begitu sepi, kayaknya sih teman-teman cocok juga ya buat berduaan di sini. Dijamin deh tidak ada yang mengganggu. Hehe. Oke teman-teman, perjalanan trekking kita lanjutkan lagi ya. Semakin ke atas view-nya semakin keren nih. Kira-kira ada apa lagi ya? Oh, rupanya ini ada spot foto guys. Cocok juga nih buat foto-foto di sini. Oh ya, buat teman-teman misalkan pengen kesini, jangan lupa ya sediakan lotion anti nyamuk
ya ketika musim penghujan seperti sekarang ini, banyak banget ya nyamuknya. Oke guys, kita lanjut lagi ke spot berikutnya ya. Di sini kita menemukan sebuah tanah datar yang sedikit luas ya. Wah, cocok juga nih untuk nyantai-nyantai kumpul-kumpul sama keluarga. Walaupun ada kesan serem-seremnya sedikit, tapi sebenarnya wisata Gunung Bero ini masih tetap ya recommended untuk dijadikan tempat healing. Hehe. Kondisinya sekarang. Iya. Ya, kondisinya sekarang ini pengunjung ya ada tapi ya? berkurang. Sejak ada corona itu. Sampai sekarang itu masih belum begitu ramai banget ya, itu. Belum boleh sejak awalnya belum boleh. Pengunjung itu tetap ada ya, Mas. Tetap ada. Ada. Yang paling ramai itu hari apa itu? Hari Minggu. Oh, berarti kalau tiap hari Minggu itu pasti ada ya? Pasti ada, pengunjungnya lebih dari 10 orang lah. Oh, berboncengan tapi. Oh, gitu. Ya. Terus ya kadang-kala ada naik mobil. Gitu ya. Berarti kalau dulu itu ramai banget itu. Ramai banget. Dulu itu ya? Iya. Dulu itu ini tanah-tanah ini banyak warungnya. Iya. Iya. Yang cuma sekarang tertinggal cuma ini. Oh, yang berarti yang lainnya warungnya sudah pada hilang. Iya, hilang karena pengunjung sudah berkurang-berkurang ya, jajannya ya sudah berkurang, berarti kayak ini lemahnya ini untuk tempatnya itu kan menyewa sistemnya. Oh, itu lemahnya itu menyewa toh? Iya. Berarti pada tutup terus bangunannya itu masih ada, Bu? Warung-warung yang ditinggalkan itu? Apanya? Warung-warungnya itu bangunannya masih ada? Bangunannya sudah dibawa pulang-pulang sendiri-sendiri. Sudah dibongkar. Ya dibongkar ini. Berarti yang masih ini aja. Ini kan ini sudah di tempatnya sendiri gitu. Oh, gitu. Kalau dulu kan tempat ini semuanya ada di sebelah kanan. Iya. Tinggal pengunjungnya, panitianya, pemudanya itu aja. Oh, gitu ya. Iya. Makasih Bu ya atas waktunya ya. Nah, buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Ini saya mau undur diri dulu, dan jangan lupa di like, share, dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.